Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Nah, ketemu lagi sama saya Kang Adi di channel Kang Adi OMI. Ini lagi nunjuki kepada Anda semua ada barang baru ini dari Bawean. Nah, lihat ini. Kilapnya kelihatan enggak? Lah, kita balik kameranya. Yuk. Oke, jadi seperti ini penampakannya. Mau kita putari? Oke, kita putari. Ini adalah meja tamu. Anda juga pasti tahu bahwa ini adalah meja tamu, tapi bahannya dari batu onyx dan onyxnya dari Bawean. Onyx Bawean terkenal, paling istimewa, motifnya keren, coraknya beda-beda. Dan ini dipastikan corak onyx Bawean itu tidak ada duanya. Jadi kadang satu batu itu berbeda-beda tiap lembarannya. Ini yang menunjukkan keunikan dari batu onyx dari Bawean. Perlu Anda ketahui bahwa Bawean itu adalah sebuah pulau di utara Pulau Jawa, pulau kecil di tengah laut. Di situ batunya bagus-bagus. Di antaranya adalah onyx ini, onyx Bawean. Kita ukur meja tamu ini pakai meteran. Berapa panjangnya? Panjangnya ada di 120 cm. Oke, sekarang lebarnya. Lebarnya ada di 60 cm. Sekarang tingginya, jadi begini ya. Tingginya ada di, kita intip, berapa itu? 50 cm. Ketinggian 50 cm adalah ketinggian normal untuk meja makan. Maaf, maksud saya meja tamu. Jadi pas untuk sofa, untuk kursi biasa, pas ketinggiannya. Jadi kalau buat naruh kopi atau naruh apa itu bagus ini. Tentunya ini sebuah lambang gengsi. Karena apa? Onyx Bawean ini batu, bukan kaca. Sehingga Anda punya meja mengkilap tapi dari bahan batu. Dan di kota-kota besar ini sangat jarang. Sangat jarang, hanya orang tertentu yang mempunyainya. Tapi ternyata tidak hanya di kota besar ya Bapak Ibu. Di kota kecil pun malah jarang yang punya. Kami punya pun juga untuk dijual, bukan untuk dimiliki. Oke, jadi sementara itu dulu. Kalau Bapak Ibu berminat, tentunya tidak lupa kan nomor saya, ada di profil saya. Ini tentunya tidak bisa Anda miliki, tapi kami punya bahan onyx Bawean banyak seperti ini ya, yang bisa kita jadikan seperti ini. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah di packing lah, ini daun mejanya. Nah, awas ya, hati-hati barang tiruan seperti ini. Oke. Dan ini truknya. Oh. Terima kasih sudah mengamati video ini sampai selesai. Semoga sehat, sejahtera selalu.